Pendidikan Kabupaten Sukabumi buka kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN jenjang sekolah menengah pertama tingkat Kabupaten Sukabumi digelar di Kompleks Sekolah Negeri Model Cikembang Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi. Perhelatan O2SN kali ini dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kegiatan ini momen luar biasa yang ditunggu oleh anak-anak setelah vakum selama 2 tahun karena pandemi COVID-19. O2SN saat ini hanya menurunkan 2 cabang olahraga secara luring yakni pencak silat dan karate, yang diikuti 8 subrayong di Kabupaten Sukabumi, dengan jumlah atlet 40 orang. Dengan kembalinya digelar O2SN ini, diharapkan menjadi penyemangat kebangkitan pelajar di sektor olahraga terutama dalam mengembangkan potensi bakat untuk mengukir prestasi yang dapat dibanggakan, di mana nantinya mereka bisa mewakili Kabupaten Sukabumi ke tingkat provinsi maupun nasional. Kami pada hari ini yang baru bisa ditampilkan secara luring baru 2 cabang olahraga. Ya, mudah-mudahan tentunya ini menjadi hal yang luar biasa, artinya kebangkitan kembali potensi-potensi anak, sehingga mereka memiliki wawasan, memiliki kompetensi, memiliki skill di dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ade Saiful Palapa TV mengabarkan.